Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga saja Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Arwah Hantu Selfie. Kami bertiga adalah anak pendatang baru di daerah ini. Suasananya terlihat sepi, hanya sedikit anak-anak seusia kami yang berlalu-lalang keluar rumah. Di sela-sela waktu, kami pun saling berkenalan satu dengan yang lain, dan kelihatannya kami cepat akrab dan berbaur. Suatu malam, kami bertiga berkumpul di sebuah lapangan voli yang sudah lama tidak digunakan lagi, sehingga terlihat sangat tidak terawat dan gersang. Di sekelilingnya hanya ditumbuhi rumput ilalang yang tinggi. Hanya sebuah lampu yang meneranginya, itu pun redup-redup. Sementara orang tua kami masing-masing sedang tidak ada di rumah. Daripada bengong-bengong, mendingan kita main petak umpet yuk. Ajakku kepada Ayu dan Dini. Yuk, seru tuh. Tapi ini kan udah malam. Jawab mereka. Gak apalah, sekali-kali kok. Balasku. Tapi kita cuma bertiga ya. Kurang seru, Saudini. Sejenak kami hening, dan saat itu juga ada seorang seusia kami yang juga melintas tidak jauh dari lokasi kami. Itu ada teman kita. Sepertinya orang baru juga, kataku. Iya, kita ajak aja supaya tambah ramai, balas Ayu. Iya, betul tuh, timpal Dini kegirangan. Singkat cerita, kami pun memanggilnya dan berkenalan. Namanya Selfie. Orangnya agak kurusan, seperti tidak terawat oleh orang tuanya. Kulihat tatapannya kosong. Di saat kami berjabat tangan dengannya, tangannya begitu dingin seperti baru memegang es. Mukanya selalu murung seperti anak yang broken home. Begitu banyak luka-luka lebam di sekujur tubuhnya. Kami coba untuk bertanya-tanya seputar keluarganya, tapi dia hanya bungkam. Ya sudahlah, mungkin dia lagi banyak masalah kali, sahutku dalam hati. Akhirnya kami berempat sepakat untuk bermain. Kebetulan kali ini yang kena tugas mencari adalah Selfie, si anak malang itu. Kami bertiga pun berpencar mencari tempat persembunyian yang kira-kira aman dari jangkauan Selfie, supaya ia susah mencari keberadaan kami. Sementara Selfie terus menghitung 1-10, tapi yang membuatku heran, suaranya serak dan begitu pelan. Tapi ya, sudahlah. Namanya pun anak sengsara. Hehehe. Ups, maafin diriku Selfie yang telah menghina dirimu. Sautku dalam hati. Sambil aku terus mencari-cari, kira-kira di mana ya tempat sembunyi yang aman. Dan sepertinya Selfie telah selesai menghitung. Kali ini dia pasti sedang mencari kami. Sementara Ayu dan Dini juga pasti sudah menemukan tempat persembunyian mereka masing-masing. Di saat aku mengendap-endap, aku mendengar suara orang sedang menangis sambil tertawa tidak jauh dari tempatku. Semakin lama suara itu semakin jelas di telingaku. Aku penasaran dan berusaha menemukannya. Sungguh aku sangat terkejut. Samar-samar kulihat ternyata seorang ibu yang sedang jongkok, dan di sampingnya ada gundukan tanah. Ngapain malam-malam gini ada orang di sini? Sautku pelan. Ibu itu seperti orang gila, bajunya compang-camping dan rambutnya yang panjang tampak berantakan. Semakin kudekatkan diriku, ada sesuatu yang ada di pelukannya. Aku semakin takut, namun kudekatkan lagi pandanganku ke arahnya. Ya Tuhan, ternyata itu adalah batu nisan yang sengaja dicabutnya dari sebuah kuburan yang di sampingnya. Ya ampun. Tanpa kusadari, ternyata aku telah memasuki lahan kuburan. Aku pun merinding seketika, tapi tetap kuberanikan diriku. Bu, apa yang ibu lakukan di sini? Tanya aku sambil memegang bahunya. Dia hanya bertambah menangis dan sesekali tertawa. Seketika itu juga dia melemparkan batu nisan itu tepat di depanku. Dan ia pun lari secepat kilat dan tertawa-tawa meninggalkanku. Aku heran dan kuperhatikan nisan itu. Ternyata atas nama Selfie.
Seakan aku tidak percaya dan dengan penasaran kulihat lagi tanggal lahirnya dan tanggal meninggalnya. Ternyata cocok, usianya seumur dengan kami. Aku terperangah, mataku tidak berkedip dan tubuhku kaku. Aku pun berlari untuk mencari Ayu dan Dini, ingin memberitahukan hal ini kepada mereka. Aku sudah berada di tengah-tengah lapangan sambil memanggil-manggil Ayu dan Dini. Sejenak aku berpikir untuk minta pertolongan warga, namun mereka belum pasti mengenalku. Semakin kukuatkan volume suaraku memanggil-manggil mereka, tapi sia-sia. Kucoba lagi dan sesekali aku diam. Dalam keheningan, kudengar gesekan-gesekan rumput ilalang. Sepertinya ada seseorang yang keluar dari persembunyiannya. Mudah-mudahan itu Ayu dan Dini. Aku berlari kecil sambil sembunyi di balik tumpukan papan di tepi lapangan. Kutatap terus ke arah ilalang itu. Aku sadar bahwa ternyata Selfie itu sudah meninggal dan tadi itu sudah tentu hantunya. Semoga saja mereka tidak apa-apa, pikirku. Semakin kuperjelas pandanganku, ternyata yang keluar bukan Ayu ataupun Dini, melainkan seekor musang. Buset dah. Sejenak aku tertawa dalam hati. Suasana kembali hening dan sunyi. Tiba-tiba ku dengar jeritan, dan ternyata Ayu yang sedang berlari tergopoh-gopoh ke tengah-tengah lapangan. Aku pun memanggilnya pelan dan mengajaknya sembunyi denganku. Tina, Tina, selfie hantu, Tin, katanya sambil menatapku sambil pula ketakutan. Ia keringat dingin. Iya yuk, aku udah tahu. Dini mana Dini? Tanya aku sambil menutup mulut Ayu. Aku gak tahu, sautnya. Kami pun sejenak terdiam. Udara semakin sangat terasa dingin dan sepertinya semua orang sudah pada tidur. Sudah setengah jam kami menunggu, tapi Dini tidak muncul-muncul juga. Kami semakin khawatir dan cemas. Sambil terus merapatkan tubuh kami di balik tumpukan papan, kami tatap terus sekeliling kami. Siapa tahu Dini sudah keluar dari persembunyiannya. Kamu kentut ya, Yu? Tanya aku sambil menutup hidungku. Apa? Enggak kok. Ada-ada aja sih, balasnya. Jadi siapa? Kamu cium bau enggak? Tanyanya semakin ketakutan. Iya sih. Nanti kamu yang kentut, tanya Ayu balik. Gak ada kok, balasku merinding. Jadi siapa? Tanya kami berdua serentak sambil melihat ke belakang. Wah, hantu! Kami berteriak sekuat tenaga. Ternyata arwah Selfie dari tadi sudah berada di belakang kami sambil jongkok. Matanya putih semua dan mukanya pucat menatap kami tajam. Kami pun berlari sambil berpegangan tangan ke arah rumput ilalang itu. Kami terjatuh karena menginjak sesuatu, dan kami lihat ternyata itu adalah tubuh Dini. Ya, Dini sudah meninggal secara mengenaskan. Tubuhnya penuh luka bekas cakaran dan darah berceceran di mana-mana. Matanya melotot tajam. Kami pun menjerit sejadi-jadinya sambil berlari ke arah rumah. Keesokan harinya, jasad Dini dikebumikan tepat di samping kuburan Selfie. Kata warga, dulunya Selfie sering disiksa oleh orang tuanya sehingga ia meninggal. Dan kini ibunya gila dan setiap malam menangis dan ketawa-ketawa di samping kuburan anaknya itu. Dan setelah kami sekeluarga pindah dari daerah itu, dengar-dengar ibunya Dini pun ikut gila dan setiap malam menangis di samping kuburan Dini. Jadi, ibu Selfie dan ibu Dini setiap malam bersama-sama ke kuburan untuk meratapi anak-anak mereka yang telah tiada. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.